Patali Jayanta tepika kiwari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Sukabumi taca nampak kebutuh logistik anu mengrupa surat sora, kunci segel kota sora, turta formulir berita acara ngenaan prak-prakan pemilihan umum 2018 nubakal datang. Kiwari kasayagaan logistik pikan pemilu ngehontal 80%. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Sukabumi mayang nataharkan mangpirang logistik anu butuh piken pemilu 2018. Tapi ke apa salsa kaliwat, petugas masih nataharkan mangpirang logistik mangrupa kotak sora jeng alat tulis. Bilik sora tur kotak sora geska tanpa ku KPU Kota Sukabumi. Eta sakumna kabutuh logistik pemilu teh dipindahkan tur tadi tenden di gudang logistik KPU Kota Sukabumi. ...dan na pake kotak suara bakal memintir dirakit. Komisioner KPU Kota Sukabumi Agung Duga Suara Nete ...kabutuh logistik anu katampa kudirina mengrupa bilik suara anu jumlah natilu 485 unit. Hari kotak suara kekarakat tanpa 5.407 unit. Pertama surat suara, kembok anak kunci yang kubus, kemudian formulir-formulir terkait dengan berita acara di e, TPS seperti itu. Nah untuk surat suara untuk presiden itu kan e, proses cetak ada di KPU RI. Tapi untuk surat suara terkait dengan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota berdasarkan e, apa, e, data yang kami terima dari KPU RI, kita dalam proses cetak dan Insya Allah nanti pada bulan Maret akan langsung didistribusikan kepada KPU Kota Sukabumi. Tapi kakiwari tatahar kabutuh logistik, piken nyumpuran prak-prakan pemilu ngahontal 80 persen. Kiwari pihaknya kermemejahnya ngarah rancang bakal ngarekrut 7.420 petugas KPPS anu semebar di sakumna TPS di sakuliah kota Sukabumi anu jumlahnya 1.060 TPS. Budi Setiawan, Bandung TV.